Penggemar tanaman orkid pasti teruja sekiranya berkunjung ke Taman Orkid Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ini kerana taman tersebut dihiasi dengan lebih 80,000 bunga orkid dari pelbagai spesies. Taman Orkid Dewan DBKU yang terletak bersebelahan Astana Negeri dan Kompleks Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak seluas 15.4 ekar dibuka pada 5 Mei 2009 dan dirasmikan pada 5 Mei 2010 oleh Pihin Sri Abdul Taib Mahmud yang ketika itu Ketua Menteri Sarawak. Menurut penolong arkitek landscape Azhari Abdul Wahab, secara keseluruhannya terdapat sekitar 80,000 pokok orkid memenuhi taman ini. Keistimewaan Taman Orkid ini mempamerkan sekitar 80 spesies pelbagai jenis dan warna orkid dari jenis hybrid dan epifit menumpang tanaman tanah atau di dalam pasu. Yang unik di Taman Orkid ini, kita memiliki orkid-orkid yang antik, yang lama-lama, orkid yang telah memenangi pertandingan di peringkat antarabangsa, orkid yang dinamakan sebenar VVIP, orkid yang statlan, yang elok, yang baik untuk dijadikan industri hybrid dan sebagainya. Jelasnya terdapat spesies orkid memanjat atau menjalar serta terdapat orkid jenis litofit yang hidup menjadikan batu berlumut sebagai medium. Kita juga memelihara banyak Abelensis bellini, orkid yang berasal dari berlunduk dan dinamakan orkid nomah, iaitu orkid resmi dengan kerajaan Sarawak lah. Selain itu, salah satu inisiatif kerajaan sekarang di bawah inisiatif baru Kerajaan Warisan Bandar Kuching akan menganjurkan program Smart Orchid Farming bagi memperkenalkan kepada masyarakat di sekitar Bandar Kuching, terutamanya kawasan kampung, untuk belajar menanam dan mengkomersialkan ladang anggrek di kawasan kediaman penduduk kampung warisan. Tambahnya, pameran orkid antarabangsa akan diadakan setiap 2 tahun sekali, yang mana ianya bermula pada tahun 2011 dan pada tahun ini pameran tersebut akan diadakan pada 20 Julai sehingga 28 Julai 2019 bertempat di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK.